Ustaz, ubat malah ni ke apa? Kayu dua pak atas belakang. Sungguh, pop atas belakang. Otomatik dia akan bangun cacat selalu. Malah ni tak ada lah penyakit malah. Malah ni gini. Bapa kita malah kerana kita tak sim benda tu. Kalau kita nak benda tu, kita akan sungguh. Nak benda sesuatu benda, kita akan berusaha. Maka orang malah ni orang tak ada kehidupan, orang tak ada cita-cita, orang tak ada keinginan. Maka di dalam agama kita, wajib kita kena rajin kerana Allah. Kalau malah bukan malah untuk bukan selain daripada Allah, tak apa. Tapi kalau buat Allah, kena rajin. Semaya, wajib mu rajin. Mu malah, mu jahat ke sama mana pun, mu kena semaya. Mu kena rajin. Maka dalam agama ada benda wajib kena rajin. Haram malah. Tapi dalam bak dunia, ikut mu lah. Mu nak piti banyak, mu rajin. Mu malah, mu boleh piti sikit. Tapi semaya, wajib kena rajin. Puasa, wajib rajin. Tutup aurat, wajib kena rajin. Jadi baik, wajib jadi baik. Lagu tu. Jadi tak ada obat penyakit malah ni, minat gapo dia. Orang jadi baik kerana dia minat akhirat, kerana dia minat Allah, kerana dia minat Nabi Muhammad. Maka dia akan buat benda-benda yang Allah Ta'ala suka, Nabi Muhammad suka. Maka dia jadi rajin kerana tu, bukan kerana manusia. Manusia tak puji dia. Rajin mu, dia mari semaya jemaah. Tak ada orang yang suruh pun. Dah aku nak lah. Kena ada benda tu. Dia tak ada toksik belakang kan? Tak ada apa.